Halo guys, welcome back to my YouTube channel. So, di video kali ini sesuai dengan judul, ini video yang dinanti-nanti sama para subscriber, terutama para penonton setia saya, karena saya akan mengasmer es batu lagi yang dimana sempat viral video gua. Kalau misalkan kalian penonton lama gua itu, kalian tahu video gua yang asmer es batu part 1 itu viral sampai 100.000 lebih orang yang nonton cuman makan es batu doang, dan gue nggak tahu itu kayak bikin viralnya di mana gitu. Dan gue udah bikin part 2-nya juga, itu sama viral juga karena juga ribuan orang yang nonton video itu. Dan sekarang sebenarnya udah banyak banget, kayak udah sering penonton gue tuh minta kayak bikin dong part 3-nya lagi, bikin dong part 3-nya lagi, tapi selalu kayak nanti deh, guanya selalu kayak gitu. Jadi di video kali ini gue bakalan bikin ASMR es batu lagi, kayaknya sekaligus mukbang gak sih? Nih kalian bisa lihat banyak banget sepanci gede ini es batu semua. Dan gue itu belinya kayak yang es batu kristal gitu, cuman ya udah pada hancur gitu jadi gak kristal full gitu kan. Dan semoga viewers video part 3 ini sama kayak viewers part sebelumnya gitu. Jadi kayak semoga viewersnya banyak dan semoga kalian juga suka sama video ini. Jadi tonton terus, jangan di skip. Tapi sebelum nonton videonya, pastiin lu buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Tonton sekarang, jangan di skip. Nah, sekarang kebetulan banget gue bikin kontennya tengah malam, udah pengen jam 12 malam. Ya, karena waktu gue buat diem atau kayak hening itu ya malam menurut gue. Karena kalau pagi sampai siang itu kayak kita kan daring gitu ya, jadi ada belajar online. Jadi gue gak sempet bikin konten, kayak yaudahlah bikin kontennya malam aja gitu. So, di sini aku bakalan makan, tapi aku gak janji kalau aku bakal ngehabisin es batu sebanyak ini. Cuman aku bakal makan semampu aku. Dan terutama ini ke ASMR lagi ya. Jadi kayak jatuhnya ini tuh ASMR es batu part 3 by Wawa Official. Anjay. Ya udah, sekarang sebelumnya aku udah cuci tangan juga. Jadi udah bersih ya. Jadi ntar aku makan itu pakai tangan dan gak pakai sendok. Kayak gak nikmat aja gitu. Nah, kalau misalkan kalian ada yang bertanya lagi, ini lu challenge apa gimana? Bukan. Ini bukan challenge menurut gue, karena pribadi gue suka banget es batu. Jadi ya udah, ini menurut gue hobi atau hal yang gue suka, dan gak salah juga kalau gue jadiin konten gitu. Jadi di sini aku bakalan bikin ASMR es batu yang jelas-jelas makanan kesukaan saya. Atau mungkin kalian juga suka sama es batu, boleh komen di bawah kasih tahu sesuka apa kalian sama es batu. Jadi yaudah ya, nih aku udah nyediain mic ASMR-nya juga. Kalau misalkan nanti gak terlalu kencang di video ya mohon maaf, oke? Karena orang rumah juga udah tidur jadi gak enak kalau terlalu besar gitu kan ya. Yaudah sekarang aku ASMR dulu, tangan kiri aku megang mic ya. Sedikit deg-degan aku ya. Padahal udah pernah sebelumnya, nih tangan udah steril ya. Jadi kita makan dulu dari yang mana, gue juga bingung gitu kan. Kayak bismillahirrahmanirrahim. Gue bakalan makan. Kalau misalkan kalian yang nonton video ini kayak beranggapan atau kayak ngomentarin mukanya gak sikon banget, ih gimana sih namanya orang kalau makan es batu tuh gak mikirin muka. Kalau gue jadi kayak ya udah gue makan aja gak mikir gue harus cantik gitu, enggak. Ya kan ini tuh kayak gini-gini tuh ASMR, kayak ASMR ini tuh namanya es batu kristal katanya, kata tukang ngomong-ngomongnya sih. Thank you.
Oke guys, sekarang aku udah ngabisin beberapa es batu dari yang udah aku siapin. So, gak beku sih, cuman kayak dingin aja gitu pipi dalamnya. Terus kalau misalkan video aku part 1 dan part 2 itu kan ASMR plus bacot ya. Jadi kalau sekarang kayak fullnya tuh pengen ASMR aja. Dan kayak ini video-video pengen akhir tuh baru aku kayak ngasih tahu atau ngebacot sedikit. Kalau misalkan ada yang baru nonton video gue ini, terus kalian bilang, ih makan es batu kebanyakan gak baik, ih makan es batu mulu ntar palanya sakit loh, ih makan es batu mulu emang kuat apa gimana ye, kan kalau misalkan lu nonton yang udah-udah tahu gitu, tapi kalau misalkan lu baru penonton baru gitu tapi udah ngejudge, ya gua kasih tau aja gini, nggak tahu ya, gue ngerasa beda aja kalau misalkan gue makan es batu. Mungkin kalau kalian yang nggak terlalu suka es, makan es batu tuh sakit kepalanya atau misalkan langsung nyut gitu di kepala kan ada ya. Cuman kalau yang gue rasa tuh enggak, jadi kayak gue makan es batu tuh ngunyah aja gitu dan nggak ngerasa apapun alhamdulillahnya. Mungkin kalau terlalu kebanyakan dan terlalu sering mungkin ntar jatuhnya jadi penyakit. Tapi gue makan es batu sebanyak ini enggak tiap hari juga. Ini juga karena konten, makanya gue bikin slur. Kalau biasanya cuma kayak minum air dingin, kalau enggak makan es batu tuh kalau misalkan gue beli teh poci atau kayak apa teh jus gitu kan ada es batunya. Jadi kayak itu yang gue makan dan enggak sebanyak ini gitu. Jadi kayak ya udah lu enggak usah ngebacot kalau misalkan enggak tahu dulu gitu kan. Mungkin kalian tuh bisa berpikirnya kalau misalkan penonton baru tuh kayak oh iya dia ASMR es batu mungkin dia suka es batu gitu ya, ya kayak gitu aja. Jadi kayak lu nonton videonya dulu deh sampai habis baru ntar lu bisa komentarin gitu, jangan lu baru nonton terus langsung mau komentarin gitu guys. Oke, aku bakal makan sedikit lagi atau nggak ASMR sedikit lagi, habis itu kita closing. Guys, segini aja video aku ASMR es batu part 3. So, kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa di like dan jangan lupa di subscribe ya, guys. Dadah.